dulu dan kawan-kawan, saya Abu General Sibir. Selamat datang di Jurnal Vlogger. Jurnal Vlogger. Jurnal Vlogger 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sekarang sudah minggu terakhir dari KKN Back to Village 2021. Nah, sekarang saya ingin menanyakan pesan-kesan dari Mas Bima selaku pemilik King Aquascape dan bagaimana pendapatnya mengenai KKN Back to Village ini. Monggo. Oke. Sebelumnya saya merasa mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke Mas Gani udah dibantu selama berapa minggu? 6-7 minggu ya? Iya, hampir 7. Selama 7 minggu ini saya cukup terbantu sama Mas Gani. Untuk pesannya, kesannya ya seneng gitu, kayak Mas Gani bisa bantu untuk mempromosikan barang dagangan saya, seperti membuatkan kayak ngefoto produk-produk dagangan saya biar sosial media saya itu bisa terisi dengan rapi, dengan bagus. Kalau dulu kan saya ya sekedar moto barangnya aja taruh IG gitu. Okay. Sekedar moto taruh IG. Kalau sama Mas Gani ini kan di istilahnya? Di desain gitu ya. Okay. Jadi ada desain, ada informasinya juga mengenai aquascape, ada pengetahuannya juga, jadi seperti itu. Mungkin pesannya buat KKN Back to Village kedepannya gitu Mas? Kalau pesannya sih, saya senang sama KKN Back to Village ini, maksudnya kalau dulu kan KKN kan sistemnya ke desa-desa gitu. Okay. Kalau sekarang kan jadinya ya perorangan kayak gini, maksudnya okay. Ini kayak terobosan baru gitu loh. KKN dulu kan nggak kayak gini gitu. Okay, jadi okay, ya okay. Ya enak juga sih, maksudnya kalau pesannya untuk pesannya mungkin buat yang lebih baik kedepannya, kalau ada yang kurang di KKN yang sekarang gitu Mas. Saya rasa udah cukup sih mungkin. Ya kalau misalnya sebenarnya kan lebih baik ke desa-desa gitu kan. Yeah. Ya mungkin kalau pandeminya udah selesai,
KKN bisa ke desa lagi gitu, bantu-bantu yang di desa gitu. Oh. Tapi saya juga sangat terbantu di sini. Oke. Okay. Nah, terima kasih Mas Bima sama-sama. Sudah bersedia menerima saya selama hampir 45 hari ini dan bersedia untuk disibukkan oleh kegiatan saya. Terima kasih. Ya. Nah, baik, demikian testimoni dari Mas Bima selaku pemilik usaha King Aquascape.